Kaya basikal di Bangkok memang menyeronokan, walaupun tujuan saya kayuh basikal adalah untuk bersenam, tetapi terdapat faedah lain yang tidak terhingga, terutamanya dapat berjumpa dengan kampung-kampung orang Muslim. Kampung-kampung orang Muslim di Bangkok ini pula bukan saja terdapat di kawasan majoriti Muslim seperti Minburi dan Nongchok, tapi terdapat di seluruh Bangkok termasuk ke kawasan pusat bandar seperti Sukhumvit, Pratunam, Banglampu, dan Siloam. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian. Dalam video kali ini saya akan berkongsi dengan anda pengalaman kayuh basikal di kawasan kampung di Bangkok, di mana kayuhan saya ini adalah bertujuan untuk berolahraga, tidak bertujuan perkara lain. Namun begitu, kawasan-kawasan yang saya lalui jaraknya lebih 30 km. Saya berjumpa dengan 3 buah kampung Muslim antara Bangkin dan Minburi, yaitu antara daerah Bangkin dan daerah Minburi. Dalam rekaman video ini saya sedang kayuh di kawasan kampung Kukut di daerah Minburi. Saya sedang dalam perjalanan kayuh balik ke rumah. Ini Masjid Kukut atau Masjid Nurul Islam di kampung Kukut. Kukut bermaksud parit bengkok. Saya terpaksa berhenti sekejap di Masjid Kukut atau Masjid Nurul Islam ini untuk buat rekaman video serta rekaman video kawasan kampung dan sekolah di kampung Kukut ini, yaitu sekolah agama, di mana di sini mengikut kata penduduk yang tidak mau wajahnya direkam dalam video ini memberitahu saya bahawa sekolah agama ini mempunyai lebih daripada 200 orang murid datang belajar agama, dan penduduk di sini juga lebih daripada 1000 keluarga. Artinya ia merupakan salah sebuah kampung besar di pinggir kota Bangkok ini. Tapi sayangnya saya tidak dapat untuk berhenti begitu lama kerana hari hampir gelap, dan jarak antara kampung Kukut dengan rumah saya masih ada lebih kurang 17-18 kilometer. Dengan itu saya perlu terus kayuhan sebelum gelap malam tiba. Penduduk yang sama memberitahu bahwa semua rumah di sekitar Masjid Nurul Islam di kampung Kukut ini adalah merupakan orang Muslim, tidak ada orang bukan Muslim. Tapi jauh di hujung jalan sana, di pinggir kampung Kukut ini terdapat orang bukan Muslim campur dengan orang Muslim. Dan ini bermaksud bahawa masyarakat Muslim di kampung Kukut ini adalah besar, dan mereka belum lagi terjejas berbanding dengan kampung-kampung lain di Bangkok ini. Dari segi demografinya mereka masih ramai. Insyaallah saya akan datang sekali lagi ke kampung Kukut ini. Mungkin saya datang pada hari perayaan, hari kenduri atau hari Jumaat untuk berjumpa dengan penduduk di sini dan pemimpin masyarakat, pemimpin agama mereka, serta dengan para guru yang mengajar di sekolah agama di
Masjid Nurul Islam ini. Biasanya orang Bangkok akan mengadakan majelis pungut derma setiap tahun, dan saya akan berusaha datang ke tempat ini insya Allah. Dan sekarang saya terpaksa kayu kembali ke rumah. Nah, lihat sekarang matahari sudah hampir gelap dan saya pasti sampai sebelum maghrib. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.